Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Nasib Rahman. Dan teman-teman, kita sekarang sudah masuk di modul kelima dan judulnya yang lebih hebat dari Elementor. Kenapa saya kasih judul seperti itu gitu ya? Jika pada modul-modul sebelumnya di modul keempat kita membuat sebuah landing page gitu ya, memakai sebuah plugin bernama Elementor, maka di modul kelima ini saya akan mengajarkan kepada teman-teman kita bisa membuat landing page yang sangat bagus melebihi Elementor dengan tidak terbatas gitu ya, alias fitur-fiturnya dari segi desain sangat bagus dan dari template-templatenya juga sangat banyak gitu ya. Nah, jika di Elementor terkendala dengan versi gratisnya gitu ya, dan kita tidak bisa mengakses beberapa fitur premium karena fitur premium itu teman-teman haruskan membayar sekitar 500 ribuan gitu ya selama 1 tahun. Nah, di sini saya akan mengajarkan dan ini termasuk rahasia perusahaan ya yang saya paparkan kepada teman-teman dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Oke, kita langsung saja ya dan kita masuk di rahasia perusahaan yang pertama. Ya. Kita keluar dulu ya. Salah satu hal yang bisa teman-teman lakukan adalah menginstal sebuah plugin tambahan gitu ya. Dan teman-teman bisa pilih add new. Dan teman-teman bisa pilih Envato. Ya. Ini dia ini ya. Teman-teman silakan install ini ya, Envato Element. Ini sangat bagus sekali ya. Jadi di Envato Element ini banyak sekali fitur-fitur dan tema-tema yang bisa teman-teman aktifkan langsung di Elementornya itu sendiri. Kita aktifkan ya. Ya, ini dia sudah aktif. Kita masuk ke sini. Sebelum teman-teman masuk biasanya ada ini ya, ada teman-teman disuruh untuk memasukkan email. Silakan teman-teman masukkan dulu emailnya gitu ya sebelum menggunakannya. Nah, teman-teman ya, ini adalah penampakan dari beberapa ini yang premium ya, dan teman-teman di sini ada beberapa ini yang free ya, dan ini masih ada banyak gitu ya. Nah, teman-teman bisa menggunakannya dan teman-teman bisa lihat ya, ada banyak sekali yang teman-teman bisa gunakan ya seperti ini ya. Teman-teman tidak usah membeli peralatan plugin-plugin seperti Elementor ini, menurut saya sudah cukup gitu ya untuk ini ya. Oke. Bagaimana cara penerapannya? Teman-teman gampang sekali, mudah sekali gitu ya. Kita akan buat sebuah halaman baru. Add new. Rahasia Enter. Kita beri dulu ya, beri dulu judul halaman kita. Dan kita publish. Oke. Nah, cara penggunaannya masih tetap dengan Elementor ya. Dan teman-teman rubah dulu page menjadi kanvas ya. Dan di sini teman-teman ada sebuah menu baru, Envato Element ya. Ya, dan di sini teman-teman bisa memasukkan banyak banget ya yang teman-teman bisa pakai bebas gitu ya, terserah teman-teman, mulai dari templatenya hingga di blognya juga ada ya. Ya, seperti ini. Nah, ini dia untuk blognya. Ya, seperti ini ya, teman-teman. Oke. Kita masuk ke template dulu ya. Kita akan memakai yang teman-teman bebas ya, bebas milih, dan ini sangat bagus sekali. Misalkan kita akan memakai yang ini ya,
dan lihat teman-teman ya, ini sangat bagus sekali menurut saya ya, seperti ini. Dan teman-teman ini untuk yang seperti ini tidak bisa ya, ini tidak bisa, atau teman-teman bisa ada yang hilang ya, ada yang hilang, tapi teman-teman bisa seperti ini dan import template. Open template in library. Oke, cancel. Maaf. Nah, ini dia ya. Ini dia. Jadi ada setelah teman-teman insert, maka lihat di my template. Dan teman-teman masukkan. Ya. Dan teman-teman sudah mendapatkan ya seperti ini ya. Ini fitur-fitur yang sangat luar biasa sekali gitu ya. Seperti ini. Teman-teman juga bisa menambahkan lagi di bawahnya kalau masih kurang. Misalkan di ini ya, di sini kita ingin menambahkan fitur member shape ya, misalkan ini. Nah, teman-teman tinggal import ya, jadi penggunaannya teman-teman sangat mudah sekali gitu ya. Dan teman-teman langsung aja leave ya, seperti ini. Oh mohon maaf, salah, kemana masuk ke sini. Ini dia ya teman-teman ya. Dan teman-teman bisa merubah semuanya ya, bisa merubah ininya, bisa kita rubah ya seperti ini, ininya juga bisa kita rubah. Dan sungguh sangat luar biasa sekali teman-teman bisa membuat yang seperti ini ya. Kita juga bisa menambahkan blok gitu ya, kita bisa menambahkan blok, misalkan kita akan menambahkan blok yang ini, misalkan untuk headingnya. Ini dia. Jadi teman-teman itu ya. Jadi teman-teman silakan berkreasi ya, karena ada banyak yang bisa teman-teman explore gitu ya, dari menu ini gitu ya. Dari menu Envato ini. Dan teman-teman nantinya bisa membuat terpesona gitu ya pelanggan teman-teman dengan teman-teman membuat yang seperti ini gitu ya. Dan saya yakin siapa juga akan tercengang gitu ya dengan melihat tema yang sudah teman-teman buat. Oke, itu ya untuk penggunaan satu-satu kita akan lanjut ke rahasia yang kedua. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.